Salam satu jiwa Arema. Usai tak lagi menjabat sebagai manajer tim Arema, Ali Rifki menegaskan dirinya bakal kembali menjadi Aremania yang menyintai Arema seperti sebelumnya. Karenanya pria asal Pasuruan itu bakal terus mendukung Arema FC. Ali Rifki respect untuk Aremania yang tetap ingin memberikan dukungannya untuk Arema dalam lanjutan Liga 1 musim 2022. Namun pihaknya menegaskan mendukung Aremania yang memberi fokus usut tuntas kasus tragedi Kanjuruhan. Aremania yang tetap mau mendukung Arema silahkan, jangan ragu, tetap mendukung. Aremania yang memilih berjuang untuk usut tuntas, saya ikut dalam bagian itu, meskipun dengan jalan dan cara saya sendiri, katanya. Selain berpesan kepada Aremania, Ali Rifki juga punya pesan untuk klub Arema FC, yang mana pria yang dikenal tangan kanan juragan 99 itu ingin Arema FC terus berprestasi di Liga 1. Sebelumnya, Ali Rifki juga sudah menyampaikan harapannya kepada Wibi Andreas yang baru saja ditunjuk sebagai pengganti dirinya. Ali Rifki menitipkan prestasi Arema di pundak manajer tim Arema Anyar tersebut. Pesan untuk Arema FC sama, ayo bangkit, kuat dan menangan, jangan lupa caranya menang, ucap Ali Rifki seperti dikutip dari wiaremania.net. Dan bagaimana komentar Anda? Salam satu jiwa, Arema.